Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara mengatasi masalah Windows Update yang error. Nah, contohnya ketika teman-teman mau install Windows Update, ternyata Windows Update-nya error seperti ini contohnya teman-teman ya. Dan untuk cara mengatasi masalah yang ini, caranya itu sangat mudah. Buat teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama, yaitu Windows update-nya error, kita cek dulu ya di bagian setting, terus update dan security. Di sini ada keterangan your device is missing important security and quality fix. Nah, meskipun kita konekkan internet lalu kita klik retry, dia keterangannya error dan tidak bisa diupdate teman-teman ya. Nah, jika teman-teman mengalami masalah yang sama, silahkan di kotak pencarian ini silahkan ketik dulu service ya. Kita coba aktifkan dulu Windows update-nya di service ini. Dan biasanya di bagian service juga ini tidak bisa kita start ya. Kita start maka dia sama keterangannya error seperti ini teman-teman, tidak bisa dijalankan atau di running. Oke, lanjut saja ke pembahasan cara mengatasinya. Cara mengatasinya kita menggunakan registry editor. Di kotak pencarian ini silakan teman-teman ketik regedit. Ketika ketemu registry editor silakan buka registry editornya. Tampilan awal seperti ini ya. Seperti ini tampilan awalnya. Teman-teman klik tanda panah kecil di bagian local machine, lalu pilih software ya, tanda panah software, lalu tanda panah Microsoft. Di sini teman-teman cari tulisan Windows Update. Nah, ini ya. Lalu di folder AU ini ya, double klik di bagian No Auto Update, double klik. Silakan beri nilai 0. Nilai 0 artinya non aktif ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita rapihkan dulu tampilan registry editornya ya. Masih di lokal mesin ya. Masih di lokal mesin, kita pilih sistem, lalu tanda panah kecil pada current control set dan tanda panah pada service. Nah, di sini kita cari folder W ya, huruf W mana, jauh banget. W, nah ini ya. Di sini teman-teman harus double klik di bagian defend, lalu nolnya silangkan hilangkan, lalu oke. Selanjutnya double klik lagi di bagian image patch ya. Sama ya, di image patch juga nolnya hilangkan teman-teman, hanya nol saja hilangkan, lalu oke. Selanjutnya kita rapihkan lagi tampilan registry editornya teman-teman, kita rapihkan dulu ya. Nah, ketika sudah silahkan di restart laptopnya. Kita restart dulu si laptopnya teman-teman. Nah, anggap saja si laptopnya sudah kita restart ya. Dan kita cek di ini, kita konekkan internet terlebih dahulu. Langsung kita cek di setting, lalu pergi ke Windows dan security, update dan security. Nah, di sini tinggal klik retry teman-teman ya. Maka nanti dia akan ada keterangan proses download. Kita juga bisa dicek di bagian service yang tadi, yang tidak bisa di start ya. Di service biasanya dia sudah proses running teman-teman ya. Nah, sudah berketerangan running, berarti sudah berjalan. Nah, kita hanya perlu menunggu saja. Ini emang lama ya, emang lama. Nanti juga dia berubah keterangannya seperti ini, yaitu proses download system. Nah, ini bakal lama banget ya.
bakal lama banget proses downloadnya. Setelah downloading, dia statusnya installing. Setelah installing baru pending restart. Nah, teman-teman di sini itu harus tunggu sampai statusnya pending restart ya. Kalau misalkan statusnya belum pending restart, di sini teman-teman jangan coba-coba klik update and restart ya, kecuali sudah berketerangan pending restart. Kayak gitu teman-teman. Soalnya saya jelaskan dulu, kalau misalkan proses download di pengaturan update yang tadi belum selesai, kita klik update and restart ataupun update and shutdown, itu bakalan lama proses getting Windows ready-nya. Konfiguringnya bakal lama banget, kadang ada yang nyampe 4 jam, 6 jam atau paling lama itu 12 jam. Kan parah banget kan? Jadi lama banget. Tapi kalau misalkan teman-teman tunggu proses downloadnya di bagian sini ya, sampai statusnya pending restart, boleh teman-teman silahkan klik update and restart ataupun update and shutdown ya, kayak gitu. Nah oke, berhubung statusnya sudah pending restart, kita restart teman-teman. Dan di sini kita hanya perlu menunggu saja untuk informasi warning ya, laptopnya harus sambil di charger. Kenapa mas? Karena jangan sampai kehabisan baterai ya. Kenapa mas kalau kehabisan baterai? Nanti sistemnya malah error, kadang dia tidak bisa masuk Windows. Kayak gitu teman-teman. Yang lebih parahnya si harddisknya rusak total. Kalau harddisk rusak total kan, jangankan Windowsnya yang rusak, datanya pun ikut hilang, kayak gitu kan sayang. Jadi jangan sampai kehabisan baterai ya. Di sini dia akan restart, terus ada keterangan working on update. Di sini akan lama sekali. Tapi jangan khawatir, ketika teman-teman sudah menunggu yang tadi download di bagian pengaturan setting, ini proses working on update atau configuring atau getting Windows ready-nya tidak akan lama ya, tidak akan melebihi 2 jam lah ya. Kayak gitu teman-teman. Dan ini proses cleaning up. Kemarin ada yang tanya di sini menghapus data enggak mas? Enggak ya. Meskipun keterangannya cleaning, dia tidak menghapus data ataupun file ataupun aplikasi. Dia hanya membersihkan sistem terdahulu, diganti sama sistem keamanan yang baru. Kayak gitu teman-teman ya. Nah proses update-nya sudah selesai dan ini akan masuk desktop teman-teman ya. Nah kok cepat mas update Windowsnya ya, videonya saya potong-potong teman-teman agar tidak menguras waktu juga. Nah kita langsung cek juga ya bagian Windows update-nya apakah sudah terbaru, apakah masih error kayak gitu. Nah kita langsung cek ya. Nah di sini sudah tidak ada error, sudah centang hijau ya, sudah mantap teman-teman. Nah untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama, silahkan dipraktekkan atau misalkan ada kendala boleh bertanya di kolom komentar. Atau teman-teman bisa chat saya di Messenger Facebook ya. Di Facebook sudah ada akun saya, namanya apa mas? Namanya Teknisi PC atau Logistek ID. Teman-teman bisa konsultasi secara gratis, syaratnya hanya perlu mengikuti saja. Nah gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, videonya semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.